Mbak Rum, sudah berapa lama usaha dagang entok? 6 bulan. 6 bulan? Tapi anak ini sudah setahunan. Piarannya sudah setahun, piara entoknya. Cuma dipotong gitu. Oh, cuma dipotong. Kalau sekarang, Mbak, nama lengkap siapa, Mbak? Ruminingseh. Ruminingseh. Ini alamatnya Tang Budi, di mana ya? Geparang. Geparang. RT 1 RW 2. Oh. Kecamatan Purwodadi. Oh, iya. Yang dijual apa aja sekarang, Mbak? Minti. Minti. Mm-hmm. Jenis pedaging apa hias? Yang orang itu suka. Ya, suka dipotong. Oh, gitu. Menurut saya. Oh, iya. Mintinya sebelah pundi? Sebelah mana mintinya? Oh, sudah laku. Itu sudah. Oh. Mana? Coba. Ini masih sakit dah. Oh, sesat tiga. Oh, ini. Oh, iya, iya. Monggo. Ini kandangnya ya. Oh, kandangnya di bawah pepohonan. Ini sudah bagus, ini udah anu yang penting itu aman gitu toh. Oh, itu ya masih bertelur. Tinggal berapa? 5. Oh, 5. Oh. Gimana? Oh, itu ya. Ternak juga ini lagi angkrem. Lagi mengeram ini. Mbak Rum jualnya hanya di melalui Facebook ya? Hanya Facebook saja? Hasilnya gimana, Mbak? Jual beli minti ini, Mbak? Lumayan. Lumayan. Satu bulan bisa jual berapa ekor? Biasanya? Biasanya tadi itu kemarin jual, tadi 28 sama 10. 50-an lebih. Oh, satu bulan 50-an ekor ya? Bisa lebih. Bisa lebih ya? Anak-anak. Ambil ke peternak-peternak atau di story? Di story. Ini yang dijual jenisnya ada lokal, ada rambon. Ada jumbo enggak? Boten. Kalau Mbak Rum ini, kalau misalkan ada yang mau beli, ini harganya di Mbak Rum ini berapa untuk yang lokal? Rp12.500. Kalau untuk yang rambon? Rp13.000 sampai Rp14.000. Tergantung dari peternak. Kalau peternaknya ada mahal, maka ya agak selisih ya. Untuk upah lah ya. Mbak Rum ini anaknya berapa sekarang, Mbak Rum? Yang dua ya. Dua. Usia berapa yang besar? 5 tahun. Yang kecil ini? 1,5. 1,5 tahun. Iya. Mbak Rum ini kenapa sih kok memang kesehariannya selain jualan anak entok, apalagi kesibukannya? Nasa, Mbak. Apa? Nasa. Oh, jualan.
pupuk organik. Pupuk organik ya. Yang bahan ini dari cepet entok pak. Malah cepet entok waktunya. Jualan ini pak. Konsumsi. Ya. Kan perempuan jarang yang jualan entok, Mbak. Ini Mbak Ruminingsih enggak malu atau enggak gengsi gitu jualan entok? Awalnya namun untuk jualan, Pak. Oh, tadinya untuk jualan. Untuk mainan anak-anak terus lama-lama ini cepat lakunya jadi keterusan. Oh, cepat lakunya. Terus keterusan. Terus keterusan jualan terus. Sudah 6 bulan jualannya ya. Pak Suwardiono. Pak Suwardiono ini bapaknya Mbak Rum ya. Mbak Rum itu anak yang keberapa, Pak? Satu. Pertama ya, ya dari pertama. Berapa bersaudara? Ya. Adik pinten? Ya. Empat semuanya. Ya. Empat dengan Mbak Rum ya. Mbak Rum nomor satu ya. Ya, nomor dua. Adik E. Tanggapan Bapak terkait dengan anak Bapak ya Mbak Rum ya. Punya kegigihan untuk jual entok dan ternak-ternak yang lain itu ya. Gimana Pak? Ya senang lah. Senang ya. Ya udah hasil. Dapat hasil. Ya. Mbak Rum itu menurut saya mentalnya luar biasa. Iya. Ya meskipun punya sedikit kekurangan ya. Tapi beliaunya itu ya. Sangat kuat. Ini bagaimana Pak Suwardiono itu menanamkan atau mendidik anak biar pede, biar gigih gitu Pak? Ya silakan lah. Kalau kesehariannya Mbak Rum ngapain aja Pak? Itu ya, hariannya ya makan entok, terus jualan entok itu habis pesen lagi, ambil lagi, habis itu sama ayam. Oh gitu. Iya. Itu cukup membantu keluarga Pak. Iya. Nek Mbak Rum itu suaminya asli sini. Sumber Agung. Sumber Agung. Orangnya ada di sini? Enggak ya. Merantau. Merantau. Oh, merantau. Berarti di sini sama jenengan nggih. Iya. Menurut Bapak ini Pak, tidak semua perempuan itu kan suka ternak ya. Iya. Emang dari kecil itu sudah dikenalkan dengan ternak atau gimana itu Mbak Rum, Pak? Iya. Dari kecil kenalkan ternak. Terus? Biar untuk makan itu harian. Berarti sejak kecil Mbak Rum itu dilatih untuk ngasih makan ayam. Makan ternak, ayam. Entok gitu ya. Ternyata berhasil. Suka. Buat makan anak. Jadi Mbak Rum itu mata pencahariannya cuma dagang ya? Ya, dagang entok. Dagang entok. Ya. Sama ayam. Sama ayam. Lumayan Pak ya hasilnya ya. Pak? Iya, lumayan hasilnya. Iya, iya. Kalau Mbak Rum itu punya kekurangan sejak lahir? Sejak lahir. Sejak lahir. Iya, sama itu anak yang pertama. Oh, anak yang pertama. Iya. Dulu saya bawa operasi dan rumah sakit itu putar jowi. Palang biru? Ya, palang biru. Waktu kecil? Ya, waktu kecil. Terus Mbak Rum itu sekolah juga tapi ya? Sekolah dulu, di SMA. SMU Merigo. Sampai taraf SMA ya? Ya. SMA ya? Tamat SMA ya? Tamat. Tamat ya, Alhamdulillah. Ya, artinya memang apa ya, ya harus kuat kan? Iya. Gitu. Yes. Harapan jenengan gimana Pak dengan usahanya Mbak Rum ini Pak? Ya senang lah untuk hasil. Hasil. Ya. Ya, saya hasilnya belum tentu itu. Hari ada seminggu gak ada hasilnya. Hasilnya siapa? Saya gak sumur itu. Oh gitu Bapak ya, itu ya. Anu ya gak dari sumur tidak meski lancar ya. Iya, lancar. Terbantu dengan Mbak Rum jualan. Iya, bantu. Jualan entok, jualan ayam begitu ya. Melihat kegigihan Mbak Rum. Iya. Ini harapan jenengan seperti apa, Pak? Ya bisa ya
lancar lah bakulan itu. Oh lancar. Yeah. Kalau pengen lebih besar lagi enggak, Pak? Ya senang lah. Pengen ya, ya lebih besar lagi, lebih maju ya, begitu ya. Maju bisa. Ya, ya semoga saja anu Pak, apa usahanya Mbak Rum itu bisa lebih lancar ya, begitu toh. Pernah merantau enggak Mbak Rum itu dulu? Enggak pernah merantau. Enggak merantau. Jadi murni di kampung aja ya. Ya di kampung aja. Mbak Rum juga sering mengikuti kayak kursus, pernah mengikuti kursus pelatihan begitu Pak? Pernah enggak? Iya, pernah. Apa aja itu Pak, bisa diceritakan Pak? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Ya. Jadi intinya anu ya Pak, harapannya biar bisa lebih sukses, ya, bisa lebih lancar. Mudah-mudahan. Tapi Mbak Rum media sosialnya nganu kok apa namanya gencar sekali itu ya, promosinya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya.